masih menyaksikan keunikan PJL40, di mana meskipun jalan raya perlintasan sebidang ini sudah tidak difungsikan, namun palang pintu dan sirine tetap difungsikan. Masih meneruskan tugas-tugas dari penjaga lintasan yang ternyata cukup berat, memerlukan keahlian tertentu, pendidikan dan pelatihan. Karena ini situasinya hari Minggu pagi, banyak komunitas sepeda yang berhenti sejenak di depan JPL 40. Ketujuh petugas jalan lintasan harus memelihara, menjaga kebersihan gardu, alat-alat yang ada, alur-alur rel maupun aspal jalan raya yang di perlintasan tersebut, sehingga sewaktu kereta api atau kendaraan umum yang lewat tidak terganggu. Kedelapan, selama tidak ada kereta api lewat, PJL harus membersihkan badan kanan kiri sekitar lintasan sejauh 100 sampai 200 meter. Kesembilan, bila ada kekurangan atau sesuatu kerusakan alat perlintasan, PJL harus segera melaporkan kepada atasan langsung
segera diteruskan, diselesaikan oleh yang berwenang. Kesepuluh, laporan yang diteruskan supaya dilengkapi dengan bukti-bukti yang menyatakan kapan laporan tersebut dibuat. Kesebelas, petugas perlintasan dilarang keras membuka pintu perlintasan sebelum kereta api lewat atas permintaan atau perintah siapapun kecuali ada atasan langsung yang bertanggung jawab. Kedua belas, pada waktu dinas malam, lampu-lampu hensen maupun lampu senter betul-betul terang nyalanya agar sinar putih hijau maupun merah yang mengarah ke pada kereta api dapat dilihat jelas oleh masinis. Kedua belas, petugas jalan lintasan tidak dibenarkan meninggal tempat mewakilkan kepada orang